Ustaz, kalau bercadar bagi perempuan wajib apa tidak? Ada namanya Sheikh Twigri, tempatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Kata dia cadar itu wajib. Sheikh Twigri mengatakan cadar wajib. Sheikh Albani mengatakan cadar tak wajib. Sesama ulama salafi pun, jangankan yang mazhab Syafi'i, tak sepakat tentang cadar wajib. Adapun ulama-ulama Al-Azhar Mesir, mayoritas mengatakan cadar tak wajib. Tapi kalau bercadar, bagus. Apalagi anak-anak gadis yang putih, bening, cantik. Kalau minum kopi, nampak mengalir sini. Nah, itu bagus dia bercadar. Kalau sampailah anak gadis cantik tak bercadar di medan ini, tabrakanlah supir-supir sudaku kocan.